Halo, ketemu lagi dengan Tahagi Berkaca ya. Kali ini kita akan mereview Apple Watch SE generasi kedua. Jadi untuk Apple Watch generasi kedua ini atau SE Gen 2 itu ada dua size, yaitu size 40 mm dan juga size 44 mm. Untuk Apple Watch yang seri SE generasi 2 ini, dia punya tiga warna, yaitu Starlight, Silver dan juga Midnight. Untuk yang aku pegang sekarang itu adalah warna Starlight. Jadi untuk kelengkapannya, untuk strapnya ini, dia udah dapat dua size, yang satunya yang medium yang dipakai ini dan satunya yang panjang. Jadi untuk pergelangan cowok itu biasanya lebih besar, itu bisa pakai yang ukuran yang panjang. Kalau untuk saya pribadi itu lebih prefer pakai yang medium aja karena pergelangannya kan lebih kecil. Jadi lebih nyaman aja dipakai. Untuk fiturnya, dia sudah memiliki layanan SOS. Apa itu layanan SOS? Yaitu layanan deteksi tabrakan. Yaitu jika penggunanya mengalami tabrakan, maka otomatis fitur tersebut melakukan panggilan kepada kontak darurat yang telah didaftarkan. Selain itu juga ada fitur yang namanya fitur kesehatan, yaitu fitur di mana bisa mendeteksi sirkulasi darah, detak jantung, dan juga oksigen dalam darah. Ada juga fitur olahraga, jadi ada banyak sekali fitur olahraga di dalam Apple Watch SE ini. Seperti berjalan, berlari, berenang, dan juga banyak banget ragam olahraga yang bisa dilakukan dan bisa terdeteksi semuanya di Apple Watch SE generasi 2 ini. Dan yang paling memudahkan untuk para pengguna yaitu Apple Watch SE generasi 2 ini sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi jika penggunanya sedang melakukan perjalanan menggunakan GPS, yaitu bisa dilihat langsung dari layar Apple Watch sendiri, jadi lebih gampang. Nggak perlu lagi lihat di handphone, kayak gitu. Untuk spesifikasinya sendiri, dia lebih baik dari Apple Watch SE generasi sebelumnya, yaitu dari ketahanan baterai, terus dari layarnya, kemudian dari warnanya, dan juga fitur-fiturnya sudah upgrade lebih baik lagi. Baik, itu tadi sedikit review dari saya mengenai Apple Watch SE generasi kedua. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.